Mas, ngapunten loh Mas, ini nanti bakal di biar pandangannya itu bisa setara. Nggih. Dan ini jadi caranya biar kita padat, kita mantap, jadi kita kan nggak luput karo. Oke bro, halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Mas Aim lah. Pada kesempatan dino ini bro, sekarang kita udah di rumah Mas Bajindul, rumah terbaru di Kediri bro. Lah kita diamanai dapat proyek ini untuk mengerjakan kanopi sama pagernya. Seperti ini prosesnya, ini sedang diturunkan sama tim bro. Jadi lah, jadi seperti ini ya situasinya di rumah Mas Bajindul yang sekarang. Nah, nanti untuk kanopinya teman-teman, kanopi ini nanti ada di bagian sebelah sini, ini karpet utama, terus kanopi yang di bagian depan pintu sama di bagian sebelah kiri ya, tampak sebelah kiri kalau dari sini. Nah, nanti ada 3 titik yang perlu di kanopi, yang sebelah kanan, tengah, sama sebelah kiri. Nah, untuk pagernya ini nanti upgrade semuanya, mulai dari pagar sebelah kanan, pintu bukaan harian, pagar mati, pagar sliding, sama di bagian samping sebelah kanan ini teman-teman untuk pagernya. Nah, jadi bagaimana untuk hasilnya nanti kita lihat proses demi prosesnya. Ini sedang diturunkan teman-teman. Nah, ini sudah ketemu Mas Bajindul. Mas, ngapunten loh Mas, ini nanti bakal dirusuh ya Mbak Rara. Siap. Siap, J Mas. Siap, siap. Nah, jadi upgradean rumah Mas Bajindul bro. Wah, ngeri ini. Ya, nanti coba kita update terbaru nanti setelah ini. Ini nanti dilepas semua ya bro, mulai dari pagar yang ini dilepas, ini pagar bukaan harian rencananya, terus pagar mati yang sebelah sini full untuk mobil. Nah, ini lebar majunya ini sekitar 4,5 atau berapa bro, lupa aku. Nah, ini ukuran rumah untuk perumahan bro. Nah, bagi teman-teman yang cari fasad rumah ya, ini ideal untuk rumah kalian ya, soalnya pagernya enggak terlalu tinggi juga bro ya, seperti ini. Oke, nanti kita update lagi. Nah, ini lagi bro. Oke, update terbaru rumahnya Mas Bajindul yang sedang dibangun. Niki damel apa niki Mas? Nek ten video damel toko nggih. Gak toko nang video. Nggih. Duite kurang gak didong gak toko. Jadi iki digawe bangunan tamu nge? Outdoor. Oh, outdoor. Cuma setengah badan. Nggih, siap-siap. Meja kursi beton. Oh, nggih, disukani lampu-lampu nah, lighting. Oh, masuk. Lighting. Masuk nih, Mas. Nyantai lah. Nggih. Parkir, sepeda motor mlebu langsung ke belakang. Oh, nggih. Ini tempat santai lah. Nggih, nggih, siap-siap. Marem punan. Nah, depan itu nanti dipondasi pagi. Nggih. Buat khusus tanaman. Oh, nganten. Karena khusus mobil. Nggih, nggih, siap-siap. Jalan kaki lewat sini. Jadi gerbang utama mobil tertutup terus. Oh, nggih, nggih, nggih. Jalan sehari-hari. Bukaan harian. Enggak boleh mudun. Agak ngene iki, Bro. Dalam? Nggih, masuk niki. Iya, monggo masuk. Nggih. Lho, pun ricik, Mas. Ini nanti kainnya dibersihkan. Nggih. Memanfaatkan bata ini. Nggih. Siap, siap, siap. Tadi paving, siap. Walaupun masuk nih. Ini lagi penataan bata ini. Nggih. Nah, ini sisa-sisa material. Aman nggih. Sisa-sisa material ini taruh sini, ada tanah sisa nanti taruh sini buat siap. Embo, apa sih yang melakukan jeru? Enak umang ketangkap loh. Masuk sini. Gini. Kasih bu, kasih gini kok mantap. Oh, gih pun. Proses. Marem nih punan. Marem ya. Gih, marem. Kemarin nama kita enggak pak. Gih. Halo Mbak, masak Mbak. Nggih. Oh, nggih. Nggih, kula ningali sak wingi ten video. Jadi air hujan enggak masuk, sebelah sudah sinar masuk. Nggih. Masuk niki, Mas.
tapi ngajarin nanti belakang apa ya, tahun berapa kita ngajarin, cuman ini band rontok-rontok apa baru biur enggak ngerti ini enggak di anu mati kosong enggak depan kelihatan bersih dulu masalah interior gampang enggak mahar mas. Nah, andalan yang ini bro. Enggak nih Mas Bajendul. Nggih. Upgrade. Nah, mantap. Yes, bro iki sing depan iki langsung disikat pagar kanop ini. Oke teman-teman, jadi ceritanya hari ini aku dapat orderan dari YouTuber Magetan. Siapa lagi? Yakni Mas Bajindul. Untuk ngerjain kanopi dan pagar rumahnya yang ada di rumah Kediri teman-teman. BTW, rumah ini sebelumnya udah ada pagarnya sih, cuma kita tinggal upgrade aja ke pagar yang terbaru. Jadi gitu ceritanya sih. Langsung kita gas untuk pengerjaannya. Oke, jadi kanopi dan pagar ini menggunakan spek pipa 40x60 dan pipa 40x40 kombinasi. Jadi arah desainnya beliau minta ke kita dengan model yang simple, minimalis, elegan. Ya, ke arah yang mewah sih, tapi tetap merendah. Jadi kami menambahkan banyak ornamen berwarna emas di kanopi dan pagernya untuk menambah kesan ke arah yang elegan dan tetap mewah. Nah, jadi kita langsung gas pengerjaan untuk perakitan kanopi dan pemasangan pagernya. Dan ini adalah proses ke proses untuk pemasangan pagar dan kanopinya di rumah Mas Bajindul. Gimana? Apa yang mau di-spill besok kira-kira kalau kita buat video lagi besok, karena ini adalah hari pertama dan besok adalah hari kedua kita lanjut pekerjaan di rumah Mas Bajindul yang ada di Kediri. Jadi bisa kalian komen ya, kira-kira mau spill apa atau kasih pertanyaan ke Mas Bajindul. Oke, ditunggu di komentar. Terima kasih. Bro, halo. Pada sore hari ini ya, ini mau menginformasikan ini mobil Mas Bajindul, bro. Lagi depan itu adalah pekerjaan kita kanopi dan bagaimana untuk hasilnya. Ini sudah tahap berapa persen, bro? 70-60% lah. Soalnya ini prosesnya sudah pengecetan juga. Lah kita lihat bersama-sama, bro. Nah, jadi untuk prosesnya seperti ini. Dan ini bentuk pagar dan kanopinya ya. Nah, jadi kalau dari posisi seperti ini ada pagar di bagian pojok sini, terus ini pagar utama sudah selesai bagian rail teman-teman. Jadi untuk bagian pagar utama ini nanti kan di sebelah sini ya, ini ada revisi. Pertama, di bagian rail bawah ini kan yang asalnya itu ditanam ke bagian tanah. Nah, jadi kalau ini enggak, karena ya takutnya nanti suatu saat akan kebalap dengan jalan ya, jadi ini tetap ditaruh di atasnya. Nanti kan ini ada tambahan plester baru, jadi udah ketutup. Nah, makanya ini tadi ada revisi di bagian rail. Nah, seperti ini railnya dimasukkan ke dalam. Nah, ini sedang proses juga, railnya masuk ke dalam. Nah, oke, gimana mas ya, mengenai niki pripun? Oke, biar pandangannya itu bisa setara. Oke. Tapi ini paling dagak mas. Sebelah mereka nge? Oh nge, siap, sakit mas. Gak ketok gandol. Nge, siap, nganten nge, sakit. Nge, berarti pandangan tetap lurus. Tetap lurus. Datar ke depan. Ya, siap. Datar ke depan. Siap mas. Nah, nge, apa nih pun namanya? Di pepetnya, pepetnya tembok. Oh, berarti mepet sebelah mereka? Mepet tembok. Oh nge, siap. Dulur juga manisan. Manisannya tetap sama ngeten iki. Oh, nggih siap. Nah, tetep ketok padep. Oh, nggih. Berarti nggih mepet tembok mriko nggih? Betul. Tembok biru niku mepet. Nah, siap. Ketika nanti ada sisa itu. Siap, Mas. Nempel potong adek ngeten. Nggih, siap. Nggih, Mas. Siap. Berarti sing sebelah mriki pun leres nggih? Betul. Betul niki leres, tinggal niku penambahan. Nambahi agak ngeten iki. Oh, nggih, segera dibuatkan, Mas. Cara panjang ya? Nggih. Bisa makan iki mobil. Sakit mawon buat nama-nama panjangnya misal 2 meter okay. Ini 2 meter kok kena didodol lagi buat nama-nama. Oh, mantan ya. Siap buat nama-nama berarti sama plek kali ini kali ini
siap mas. Dukure. Dukure, nggih. Ya. Berarti kok kayak mana bilong aja. Nggih, berarti pandangan dari tiga pilar cek ini serem. Sama. Seragam. Sama. Oh, nggih. Kan kependem botan aja. Nggih, kependem. Ya. Siap. Oke, mas. Siap. Makasih ya. Makasih. Gimana, mas? Marep. Jadi segala inspirasi itu bisa tersalurkan. Nganten, nggih. Ya. Alhamdulillah, mas. Nice. Jadi cara ini biar kita padat, kita mantap. Jadi kita kan nggak luput karo ucawaros. Siap mas, nggih. Oke mas. Makasih mas, ordernya sukses, rezekinya lancar. Amin. Nggih. Amin mas. Siap. Oke guys, ini masih penambahan jeblas ini dan ini proses pengecatan. Nanti kita update lagi. Oke. Lah, kayak gini bro, updateannya hari ini ikil. Hari ini pekerjaannya laute jam maghrib. Hari ini maghrib istirahatnya jam 5:30. Jadi pekerjaannya menyelesaikan ini semua. Menyelesaikan nggih mas, menyelesaikan ini ngecete. Tapi ini belum selesai. Ada penambahan pilar bagian sini, ini juga belum dicet, belum finishing. Terus pagar juga belum finishing. Nah ini cuma pengerjaan ini. Lah kayak ini bro. Nah